lagi. Saya kali ini mau mereview tato temporary. Ya, itu barangnya, barangnya baru datang. Dikirim dari si cepat. Saya beli ini dari Bekasi. Coba langsung aja kita unboxing. Kemarin aku kurang lebih beli berapa ya? Sekitar 10 tato kalau nggak salah. Coba aja langsung kita buka. Nah, ini dia. Untuk pengiriman tato temporary, mereka packagingnya sangat rapi ya. Nah, ini dia. Ini kurang lebih semua ukuran 4 cm. Nah, kita langsung diberi cara menggunakannya. Cara menggunakan temake tato temporary. Pilih motif tato yang Anda sukai, basahi area yang ingin ditempel tato, buka plastik pelindung tato, tempelkan tato bagian sisi gambar menghadap ke bagian kulit. Jadi maksudnya misalkan gambar bunga ini yang kita tempel ke bagian kulit kita. Basahi dengan air sambil ditekan-tekan setelah 20-30 detik. Geser kertas tato secara perlahan, jangan disentuh atau terkena air dahulu selama 1 jam sampai permukaan gambar tato mengering dan menyerap kulit. Makan 1-2 hari tato akan mengkilap, setelahnya akan menyerap ke kulit dan membuat seperti tato asli. Gitu guys. Kalau kalian dulu waktu masih sekolah SD atau SMP, mungkin di sekolah-sekolah kalian ada ya jualan seperti ini. Coba kita lihat gambar-gambarnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8. Oh, ternyata saya kemarin pesan 8. Ini menarik ya, kayak pemakaiannya simple, terus juga mudah dihilangin, cuman buat gaya-gayaan doang. Jadi ini nanti ada nah, ini ada plastiknya kan. Plastiknya ini nanti dilepas dulu, baru nanti gambarnya ini langsung, misalkan di sini langsung ditutup di sini. Nanti dibasuh air kalau udah merata, terus ditekan-tekan sampai 20-30 detik. Kalian lepas, terus gambarnya sudah akan nempel di sini dan biarkan dulu, jangan sampai terkena air terlebih dahulu, biar nggak rusak ya, biar bisa nyerap di kulit sih katanya. Kalau gambar dari gambar-gambarnya lumayan menarik ya, karena ya detail, kayaknya kalau dipakai juga bagus gitu. Menarik. Apalagi yang bulan ini, di dalam bulannya ada doodle-nya, gambar doodle. Keren sih. Gambarnya semua bagus-bagus. Untuk cara pemakaian dan review pemakaian nanti mungkin di video selanjutnya. Jadi kita kali ini cuman unboxing aja.
Jadi sekian dari saya. Terima kasih.